penumpang yang umur-umur 40, 35, 30. Ya, semacam janda, semacam ibu-ibu yang suaminya jauh. Caranya macam-macam. Ya, kita itu pura-pura ditanya, udah punya anak berapa, Pak? Oh, punya anak dua. Udah gede belum, Pak? Nah, awal-awalnya kita disuruh tuh ganti bolan tuh. Banyak juga yang kayak gitu. Sepanjang jalan cerita, kalau saya belum punya anak, udah 15 tahun married. Nggak tahu, suami gua nggak bisa bikin kali. Ya gitu kan, ya kan udah mancing kita itu. Emang suaminya di mana? Emang sih suami saya pulangnya sebulan sekali. Jauh, layar sana, luar negeri lah gitu. Ngapain dia harus cerita gitu sama kita? Berarti dia ada maunya gitu kan? Akhirnya udah mau dekat rumahnya, Pak. Bentar ya, Pak. Boleh minta tolong nggak, Pak? Tolong apa, Bu? Itu apa? Pembantu saya nggak berani ganti bolan. Cewek, maklum cewek. Tolong gantiin ya, katanya. Itu nggak tahu kenapa itu, tahu-taunya itu bolam pas kita mau ganti itu cuman kendor, udah dikendorin duluan kali. Modus iya, itu cuman kendor tuh. Pas kita ambil bolam kita mau buka, kok kendor amat. Gitu kan, tapi tetap kita ganti yang baru. Kita lihat tuh yang lama, bukannya putus gitu, masih bagus gitu. Ya dia masih cari celah juga, masih cari celah. Dia pura-pura itu ganti baju, pakai baju yang seksi. Oh iya. Iya, ganti lampu. Udah dia nanya-nanya terus tuh masalah keluarga, nanya-nanya terus. Tapi duduk tuh di kursi, nanya-nanya. Tapi mancing kita juga, kalau kita nggak mikirin pekerjaan pasti kita respon juga kan. Tapi apa yang dia tanya itu aja kita jawab, kita nggak ngerespon dia lagi gitu kan. Kayak sempat nggak, Pak, kecelakaan nyoba gitu? Oh nggak, berat, Pak. Kalau di sini kan berat, Pak. Yes. Ketahuan udah pecat, kena sanksi lagi. Banyak juga yang kena pecat, Pak, ketahuan kayak gitu, main perempuan. Oh gitu? Iya. Yang nggak bolehnya kalau ketahuan.